Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunda Pairus. Hari ini saya akan mau bersihin rak sepatu buat majikan saya. Ini semuanya rak sepatu majikan saya ya teman-teman. Hari ini saya akan membersihkannya. Ikuti konten saya. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-temanku. Terima kasih. Hari ini itu kayaknya majikan nenekku udah bangun deh. Semangat terus. Ini mungkin udah 1 minggu saya nggak bersihin, cuman saya bersihinnya itu 1 minggu 1 kali ya teman-teman. Tergantung kalau kotor. Kalau kotor saya bersih. Oke, teman-temanku, kita lanjut dengan bersihin punya sweet cheese saya. Ini punya anak majikan. Seandainya ini pas di kaki saya, pasti saya udah pakai. Tapi sayang, sepatunya kegedean. Alhamdulillah, saya punya majikan itu baik. Di sini itu saya mau udah mau 2 tahun tapi belum pernah berubah. Di sini pasti dikasih buat kalian para teman-temanku yang menjadi tulang punggung. Semangat ya kerja buat keluarga kalian.
Oke, teman-temanku, terima kasih telah mengikuti konten saya. Teman-teman, sampai di sini karena pekerjaan saya membersihkan sepatu di rak sepatu ini udah selesai. Ikuti konten saya selanjutnya, teman-teman. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, comment, subscribe, teman-temanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.